Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Saya harap kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun, dan tentunya selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelumnya kita perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Asih Khofifah. Saya mahasiswi semester 3 program studi Tadris Bahasa Inggris IAIN Purwokerto. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai macam-macam hadis ditinjau dari segi kualitas dan kuantitasnya. Kita bahas yang pertama, yaitu macam-macam hadis ditinjau dari segi kualitasnya. Untuk hadis berdasarkan kualitas, yang pertama ada hadis sahih. Secara bahasa berarti jujur sakit, yaitu lawan dari kata sakit. Dari segi istilah, hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dhabit dari sejak awal hingga akhir sanad, tanpa adanya syadz dan ilat. Baik, berikut ini adalah contoh dari hadis sahih. Ngan Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man ahaqqun nasi bi husni sahabati qala ummuka qala thumma man qala ummuka qala thumma man qala ummuka qala thumma man qala abuka, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ibumu. Dan orang tersebut kembali bertanya, kemudian siapa lagi? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ibumu. Orang tersebut bertanya kembali, kemudian siapa lagi? Beliau menjawab, ibumu. Orang tersebut bertanya kembali, kemudian siapa lagi? Nabi SAW kemudian menjawab, kemudian ayahmu. Hadis riwayat Bukhari nomor 5971 dan Muslim nomor 2548. Baik, untuk hadis yang kedua ada hadis Hasan. Hadis Hasan adalah hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh rawi yang adil, yang rendah tingkat kekuatan daya hafalnya, tidak rancu dan tidak bercacat. Berdasarkan definisi tadi, kita bisa ambil kesimpulannya bahwa hadis Hasan ini hampir sama dengan hadis sahih, hanya saja terdapat perbedaan dalam hal ingatan perawinya. Nah, untuk syarat-syarat hadis Hasan sendiri ini ada beberapa. Yang pertama, sanadnya bersambung. Yang kedua, perawinya adil. Yang ketiga, perawinya dhabit namun di bawah hadis sahih. Lalu yang keempat, tidak terdapat kejanggalan. Dan yang kelima, tidak ada ilat atau cacat. Untuk contoh hadis Hasan sebagai berikut. Hadatsana Qutaibatu, hadatsana Ja'far bin Sulaiman ad-Duba'i an Abi Imranil Jauni an Abi Bakri bin Abi Musa al-Ash'ari qala sami'tu Abi di hadratil aduwi yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna abwabal jannati tahta dilalis suyufi al-hadith, yang artinya telah menceritakan kepada kamu Ja'far bin Sulaiman dan Abu Imran al-Jauni dari Abu Bakar bin Abi Musa al-Ash'ari. Ia berkata, aku mendengar ayahku berkata ketika musuh datang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya pintu-pintu surga di bawah bayangan pedang. Hadis riwayat At-Tirmidzi, bab abu-abu fadailil jihadi. Hadis do'if. Kalau secara bahasa, hadis do'if ini berarti lemah.
Sedangkan secara istilah, terdapat beberapa perdebatan ataupun perbedaan di kalangan para ulama mengenai definisi dari hadis dhaif ini. Namun, pada intinya tetap sama, yaitu hadis yang di dalamnya tidak terdapat syarat-syarat hadis sahih dan tidak terdapat syarat-syarat hadis hasan. Nah, untuk pembagian dari hadis dhaif ini, yang pertama nih ada pembagian hadis dhaif ditinjau dari segi terputusnya sanad. Yang pertama ada hadis mu'alaq, lalu ada hadis mursal, hadis munqati, hadis mu'anna dan mu'annan, hadis mudar, hadis mauquf, dan hadis maqtu. Lalu yang kedua ada pembagian hadis dhaif karena periwayatannya yang tidak adil. Yang pertama ada hadis maudu. Hadis maudu merupakan hadis yang dibuat-buat dan dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya ada hadis matruk. Hadis matruk merupakan hadis yang diriwayatkan oleh periwayat yang tertuduh sebagai pendusta. Lalu selanjutnya hadis mungkar. Hadis mungkar ini merupakan hadis yang seakan-akan mengingkari atau berlawanan dengan hadis yang lebih kuat. Nah, setelah selesai kita bahas hadis yang ditinjau dari kualitas, sekarang kita bahas macam-macam hadis yang ditinjau dari segi kuantitas. Sebelumnya, kuantitas hadis ini yaitu dilihat dari segi jumlah orang yang meriwayatkan suatu hadis atau dari segi jumlah sanadnya. Macam-macam hadis yang dilihat berdasarkan kuantitas, ini yang pertama ada hadis mutawatir. Secara bahasa, hadis mutawatir merupakan isim fa'il dari kata at-tawatur yang bermakna at-tatabu, artinya berturut-turut, atau datangnya sesuatu secara berturut-turut dan bergantian tanpa ada yang menyelang. Hadis mutawatir ini juga memiliki syarat-syarat, yaitu diriwayatkan oleh perawi yang banyak, keseimbangan antara perawi tabaqat pertama dan tabaqat kedua berdasarkan penglihatan langsung atau empiris. Hadis mutawatir ini dibagi lagi menjadi beberapa. Yang pertama ada hadis mutawatir lafzi. Hadis mutawatir lafzi merupakan hadis mutawatir dengan susunan redaksi yang sama persis. Yang kedua, hadis mutawatir maknawi. Hadis mutawatir maknawi merupakan hadis yang mutawatir maknanya, sedangkan lafalnya tidak mutawatir. Lalu yang ketiga ada hadis mutawatir amali. Hadis mutawatir amali merupakan sesuatu yang diketahui dengan mudah bahwa ia termasuk urusan agama dan telah mutawatir antara umat Islam bahwa Nabi Muhammad SAW mengerjakannya, menyuruhnya, dan selain dari itu. Nah, hadis yang kedua ada hadis ahad. Secara bahasa, kata ahad atau wahid ini berarti satu. Maka, hadis ahad adalah suatu berita yang disampaikan oleh satu orang. Dilihat dari sudut perawinya, hadis ahad berada di bawah kuantitas hadis mutawatir. Dan kalau dilihat dari sudut isinya, hadis ahad ini memberi faedah zani dan bukan qat'i. Hadis ahad ini dibagi lagi, yaitu ada hadis masyhur. Menurut bahasa, yaitu al-intishar wa az-zayl, artinya sesuatu yang tersebar dan populer. Sedangkan menurut istilah, hadis masyhur ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh dua orang atau lebih, tetapi tidak sampai pada batasan mutawatir. Kalau dilihat dari sudut kualitasnya, hadis masyhur ini dibagi lagi. Itu yang pertama ada hadis masyhur sahih. Hadis masyhur sahih adalah hadis masyhur yang memenuhi syarat-syarat kesahihannya. Lalu yang kedua ada hadis masyhur hasan, yaitu hadis yang masyhur
yang kualitas perawinya di bawah hadis masyhur sahih. Lalu yang ketiga ada hadis masyhur yang dhaif, yaitu hadis masyhur yang tidak memiliki syarat-syarat atau kurang salah satu syaratnya dari syarat hadis sahih. Yang ketiga ada hadis aziz. Secara bahasa, kata aziz ini berarti mulia, kuat, atau sedikit. Pada secara terminologis, aziz ini definisikan sebagai hadis yang diriwayatkan oleh sedikitnya dua orang perawi, diterima dari dua orang pula. Yang keempat, hadis gharib menurut bahasa berarti al-munfarid, artinya menyendiri, atau al-ba'id an aqribihi, yaitu jauh dari kerabatnya. Secara terminologis, gharib ini didefinisikan sebagai hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang menyendiri dalam meriwayatkannya. Untuk pembagian hadis gharib ini, pertama ditinjau dari bentuk penyendirian perawinya, yaitu ada hadis gharib mutlak, yang artinya penyendirian itu terjadi berkaitan dengan jumlah personalianya, atau bisa dikatakan tidak ada orang lain yang meriwayatkan hadis tersebut. Lalu hadis gharib nisbi, artinya penyendirian itu bukan pada perawi atau sanadnya, melainkan mengenai sifat atau keadaan tertentu yang berbeda dengan perawi lain. Untuk dilihat secara hubungan antara penyendirian pada sanad dan matan, hadis gharib ini dibagi lagi, yaitu gharib pada sanad dan matan secara bersama-sama dan gharib pada sanad saja. Baik teman-teman, sekarang kita sudah berada di akhir video. Tadi kita udah bahas ya, banyak banget mengenai macam-macam hadis yang ditinjau dari segi kualitas dan segi kuantitasnya. Untuk hadis yang ditinjau dari segi kualitasnya itu ada hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Sedangkan hadis yang ditinjau dari segi kuantitasnya itu ada 4, yaitu ada hadis mutawatir, hadis ahad, hadis aziz, dan hadis gharib. Baik teman-teman, terima kasih ya udah nonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya, dan teman-teman juga bisa lihat di referensi-referensi video lain mengenai macam-macam hadis yang ditinjau dari segi kualitas dan kuantitasnya. Sekian dari saya mohon maaf apabila terdapat banyak sekali kesalahan atau kekurangan dalam video ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.